bertepatan pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Rekan-rekan dan teman-teman yang sedang memperingati hari Maulid Nabi, semoga senantiasa kalian diberi keselamatan, kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan pertandingan juga bersama CISC Tangerang yang akan dilaksanakan nanti kita di daerah Gading Serpong. Suasana siang hari ini juga sangat lumayan juga ya, 35 derajat Celcius, tentunya penurunan karena kemarin masih 37 derajat Celcius, lumayan lah buat kita mengasah badan kita buat main nanti sore. Di jam 1 ini emang cuacanya sangat cerah sekali, mendukung, apalagi kita nanti main jam 3, semoga tidak ada kendala. Apalagi lapangan ini juga sangat bagus yang berlamatkan di Gading Serpong, namanya searching aja kalau ini di AM Soccer. Kali ini kita mau away, jadi konteksnya kita nggak main sama Bimbang FC dulu pada tanggal 28 ini, karena kita akan join sama CISC Tangerang. Para Bimbang Holik nih, pada tanggal 8 Oktober besok kita akan melaksanakan pertandingan juga, tepatnya di Happy Soccer. Dan yang mau ikut pertandingan pada tanggal 8 bisa menghubungi atau DM langsung IG-nya Bimbang FC Official, yang nanti akan dijawab oleh Bung Aris atau Bung Niko sebagai founder Bimbang FC tentunya nanti. Ya, Bung Rija nih, kita bincang-bincang ringan ya soal pesepak bola ya. Dari mata atau kacamata seorang pesepak bola yang reguler bermain sebagai pemain yang bukan, notabene bukan pro ya. Kita ini pemain muda atau pemuda-pemuda yang suka olahraga. Seberapa pentingkah ya olahraga sepak bola di dunia kehidupan sehari-hari? Menurut saya, sepak bola itu juga penting buat keberlangsungan hidup, karena dalam sepak bola kita juga belajar dari arti sebuah keluargaan, arti sebuah pertemanan, dan juga arti sebuah solidaritas. Nah, jadi untuk kita nih yang notabene-nya bukan pemain pro atau pemain inti ya, jadi waktu bermain sepak bola itu adalah buat waktu luang, mengisi waktu luang kita. Nah, di lain itu juga sepak bola ini mempersatukan kita semua. Contohnya yang dari dulu kita anak rantau, yang dari Jawa, dari Bandung, yang dulunya kita nggak kenal, kita jadi bisa satu. Masa produktif pemain sepak bola tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya, masa produktif untuk pemain sepak bola itu untuk profesional itu pada usia 23 tahun sampai 28 tahun. Jadi pada usia 23 sampai 28 tahun itu pemain sepak bola itu punya spirit, punya fisik yang benar-benar lagi gacor-gacornya lah kalau bisa dibilang, lagi mental-mentalnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang sudah tidak muda lagi ya, bisa ya, dikatakan ya, seperti itu. Karena kita juga tahu ya, pemain-pemain di luar negeri seperti Cristiano Ronaldo yang masih produktif di usia yang sudah tidak muda ya, lagi ya. Karena itu kalau dilihat dari segi sudut pandang bahwa Cristiano Ronaldo itu mempunyai kayak teknik bermain, teknik sepak bolanya itu melebihi rata-rata. Jadi mungkin dari situlah dia mempunyai feeling, mempunyai insting mencetak gol. Naluri golnya itu sangat gede sekali. Iya, dan juga mungkin dari segi fisik ya, fisik dia juga menjaga ya. Selalu menjaga fisiknya dengan nge-gym ataupun olahraga kan. Iya. Jadi kayak Cristiano Ronaldo juga pola makannya itu sangat teratur, nggak sembarangan ya makannya tentunya. Dan faktor yang mempengaruhi pemain sepak bola itu mau jadi pemain hebat atau enggak itu adalah disiplin. Kalau dilihat-lihat Cristiano Ronaldo itu orangnya disiplin.
Jadi dia bisa mengimbangi pemain-pemain yang bisa dibilang di bawahnya, umurnya masih di bawahnya itu masih 11-12 lah sama dia. Kenapa pilih main bola sebagai pelampiasan ya? Karena banyak orang zaman sekarang ini mainnya gadget ataupun main wanita ya. Ya, tentunya bermain sepak bola ini adalah bikin kita tenang. Karena kita dalam main sepak bola ya udah fokus ke sepak bola, kita bisa ngelupain masalah kita yang sedang ada di pikiran kita. Kita main sepak bola tuh enjoy. Jadi kayak sepak bola itu adalah obat sih menurutku ya. Obat dari segala obat. Apalagi kalau kita punya tim yang setiap bulan itu reguler main. Jadi kita nggak harus mikirin bulan ini harus jalan sama cewek siapa, kita mau jalan kemana. Yang penting kalau kita punya kesibukan, punya prioritas kayak sepak bola, insya Allah itu bakal lebih enjoy sih menurutku. Teman-teman yang mager nih, orang-orang yang susah untuk berolahraga, gimana nih solusinya? Untuk solusi bagi orang-orang yang mager atau susah berolahraga tuh sebenarnya simple. Dia tekunkan niat saja. Apalagi di Tangerang ini, khususnya BSD dan sekitarnya, itu lapangan mini soccer banyak banget. Nah, jadi tinggal aja. Kayak kita kan juga ada Bimbang FC ini setiap bulan juga melaksanakan pertandingan ya. Itu wajib sih. Jadi untuk para yang pengen ikut atau sekedar pengen olahraga sebagai rutinitas, itu juga bisa kok ikut ke kita untuk mengisi waktu luangnya. Ya guys, kali ini kita udah sampai ke tempat lapangannya yang ada di AM Soccer. Tentunya lapangan ini sangat bagus sekali dengan fasilitas rumput yang memadai. Dan juga view-nya itu agak di belakang sekolah gitu, gedung-gedung. Apalagi cuacanya sangat panas sekali, bikin menendang suasana sore hari ini.